Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk kalian semua yang lagi nonton video aku? Semoga kalian selalu diberi umur yang panjang, kesehatan, rezeki yang lancar, dan kebahagiaan. Amin. Nah, di video kali ini bundanya Arista lagi ada waktu jalan-jalan ke Mr. DIY, tepatnya di BSB Balikpapan Superblok. Nah, sekalinya itu tempatnya itu jual-jual perlengkapan rumah tangga. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini ada keran air gitu. Sebenarnya sih aku nggak ada belanja apapun, cuman penasaran aja pengen lihat apa aja sih yang dijual di Mr. DIY. Sekalinya banyak banget perlengkapan-perlengkapan rumah tangga yang dijual di situ. Awalnya sih mau cari tempat bumbu gitu yang kayak toples-toples kecil, sekalinya nggak ada, jadi aku berkesempatan cuman untuk cuci-cuci mata. Nah, bisa kalian lihat sendiri kan. Nah, ini tuh botol-botol air minum, harganya tuh murah, terjangkau lah pokoknya ya. Jadi kalau kalian orang Balikpapan bisa kesini ya, kalau mau cari perlengkapan rumah tangga, tepatnya di Balikpapan Superblok Pentasiti. Nah, di sini tuh banyak banget toples-toples kecil kayak gini. Nah, bisa kalian lihat sendiri kan. Nah, ini tuh toples-toplesnya, ada yang dari plastik gitu, terus ada dari kaca. Nah, kayak gini tuh harganya terjangkau banget ya, teman-teman. Cuman sayangnya belum ada yang srek di kepala, plus belum gajian juga sih, jadi cuman bisa cuci-cuci mata aja dulu sambil memantau kan, supaya besok-besok bisa kesini lagi. Lumayan lengkap sih di sini menurutku. Nah, di sini tuh ada rak-rak untuk piring, apa segala macam, pokoknya ya lumayan lengkap. Ini ada penutup mesin cuci, ada taplak meja gitu, terus ini kayak apa ya yang ditempel di dinding gitu. Jadi kalau kita mau simpan barang-barang seperti handuk, panci, nggak usah pakai paku lagi, tinggal ditempel, udah bisa langsung ditancapin di situ. Nah, bisa kalian lihat sendiri kan. Nah, ini tuh ada sikat. Ini tuh harganya murah aja, harganya tuh 8.000. Sikat, bukan sikat gigi ya. Nah, terus ini tuh ada keranjang-keranjang kayak gini, bisa kita simpan semacam sendok, sutil. Terus ini bisa kita simpan untuk di kamar mandi juga bisa, tempat odol gitu, sama sikat gigi. Nah, ini tuh tempat-tempat bumbu juga, seperti garam, penyedap. Nah,
Okay guys, jadi terima kasih banyak yang udah nonton video aku sampai akhir. Jadi kalau kalian aroma lipatan bisa langsung cus ke Mr. DIY. Nah, di sana itu barang-barangnya murah dan terjangkau. See you di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.